Kerbau yang ada di darat itu sudah biasa. Nah, di Kampung Ulun, kerbaunya ada suah di darat saja. Mereka juga suka berenang di air. Makanya, orang-orang sebut kerbau kami ini kerbau rawa. Saban pagi, pemilik kerbau kada boleh lupa keluarkan kerbau dari kandang. Karena mereka pasti sudah kada sabar, sudah hafal mereka dengan jadwal rutin sehari-hari. Oh ya, kenalkan dulu. Ngaran Ulun Basrun, panggil aja Acun. Asli suku Banjar. Ulun lahir dan ganal di sini, Kecamatan Paminggir, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Ini Ulun sedang siapkan kerbau buat pacuan. Tidak ikut kelintasan. Ulun ini spesialis memelihara dan memilihkan sajalah. Pian lihat kah? Susah benar mengiring kerbau-kerbau ini. Besar badannya. Mereka juga suka lari, bahkan mengamuk. Pokoknya, kalau kada berani, kada pengalaman, dan kada suah latihan, jangan coba-coba jadi joki. Resiko bahayanya besar sekali. Bisa tersepak atau terinjak kerbau malah nanti. Setelah naik ke punggung kerbau, joki harus kendalikan kerbau untuk berenang terus sampai garis finish. Lintasannya sudah diberi garis pemisah. Tapi ya tetap saja, seringnya kerbau-kerbau ini lari sesuka hati mereka. Jadi memang ada teknik khusus dan harus mahir mengendalikan mereka. Yang sampai terlebih dulu, dia sudah juaranya. Seru ya, sudah jadi budaya. Di kampung kami, pacuan kerbau juga merupakan kegiatan melatih ketangkasan. Ketangkasan pemuda juga kerbaunya. Selesai lomba, kerbau pacuan langsung dibawa menyusul kawanannya mencari makan. Nah, merawat kerbau rawa tidak terlalu susah, Bang. Tinggal dilepaskan saja dari kandang. Nanti ya mereka cari makan sendiri. Padang rumput rawa kada suah habis temukan kerbau kami, warga Paminggir. Padahal, kalau ditotal semuanya, kerbau rawa warga ribuan ekor loh jumlahnya. Seharian, biar kerbau puas mencari makan. Menjelang sore, baru waktunya mereka digiring pulang ke kandang. Lumayan susah, Pang, memanggil dan mempulangkan mereka. Apalagi buat memasukkan kembali ke kandang.
selain lebih galak, ada ciri lain yang membedakan kerbau rawa kami dengan jenis darat. Badan kerbau rawa lebih besar, tanduknya juga lebih panjang. Nah, kandang mereka ini biasa kami sebut kalang. Letaknya persis di atas rawa. Disusun dari kayu ulin supaya kokoh, kada cepat lapuk. Kalang yang ganal biasa muat sampai 200 kerbau. Turun-temurun, peternak kerbau membuat kami mahir dalam urusan ini, termasuk soal kesehatan kerbau. Kampung kami jauh dari kota. Jadi, kalau ada kerbau yang sakit, pemiliknya ya harus bisa mengobati sendiri. Termasuk menyuntik sendiri. Ya, ini buah dari pengalaman. Kami juga belajar di dokter hewan dan petugas pemantau yang rutin datang ke sini. Di musim kering, macam sekarang ini, kerbau kada ditempatkan di kalang saja. Ada jua yang dikandangkan di tambak. Bukan tempat pemeran ikan, Pang. Di sini, tambak maksudnya bagian rawa yang ditimbun tanah. Tidak selalu semua kerbau di satu kalang adalah milik dari satu orang. Ada juga kalang atau kandang yang milik bersama. Supaya tidak tertukar-tukar, pemilik menandai kerbaunya dengan 1, 2, sampai 3 sobekan di telinganya. Makanya, biar punya ratusan kerbau, pemilik pasti sudah hafal yang mana kerbau ternak mereka. Kerbau buat kami berharga sekali. Seekor kerbau dewasa, harga jualnya rata-rata 10 juta rupiah. Biasa kami jual kerbau-kerbau ini ke warga kampung sekitar rawa. Sepertinya sederhana ya, tapi mengurus kerbau memang harus tangkas. Juga butuh kerja keras. Bagi kami warga rawa, memiliki kerbau bukan hanya penopang ekonomi, tapi juga jadi kebanggaan tersendiri. Daerah Sungai Paminggir, Kampung Halaman Ulun, semuanya adanya di atas air. Makanya, kada heran, Pang, kalau banyak yang sambat, kami ini orang rawa, karena kami memang hidupnya di rawa. Ya, belawan lebih ya, Kak. Kian sekali-kalilah main kemari. Dari Banjarmasin, ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan, pian naik mobil aja sekitar 5 jam ke Danau Panggang. Habis itu lanjut lagi naik speed menyusuri Sungai Paminggir. Ya kurang lebihnya 1 jam lah sampai sudah Buan Pian di sini. Mungkin Buan Pian bertanya, kenapa bisa ada orang yang tinggal di rawa macam kami ini? Nah, itu ada sejarahnya. Dulu sekali orang-orang tua kami datang kemari buat cari iwak atau ikan.
berasal dari Nagara di hulu Sungai Selatan. Mereka membuka tambak di rawa ini. Untuk tinggal sementara, mereka membuat rumah yang mengapung seperti ini. Lanting, kami menyebutnya. Semakin lama, semakin banyak yang datang. Sampai akhirnya memutuskan untuk menetap sampai beranak pinak. Warganya terus bertambah, hingga akhirnya rumah-rumah Lanting berkembang jadi pemukiman, dengan tambahan rumah-rumah panggung dan serawa. Saat ini, di Kecamatan Paminggir saja mencakup 7 desa. Jumlah penduduknnya hampir 9.000 orang. Ramai kan rawa kami? Desa di rawa cukup lengkap juga dengan fasilitas lainnya, termasuk sekolahan. Ada 17 sekolahan di seluruh rawa. Semuanya berdiri di atas air, dengan bangunan semacam rumah panggung. Judulnya di atas air, tapi anak-anak tetap bisa bermain di pekarangan sekolahan. Meskipun akan jadi sedikit repot sih urusannya. Kalau bola yang ditendang, melambung jauh, lalu jatuh ke rawa. Jembatan atau titian kayu ulin jadi akses penghubung penting di desa. Ada titian pasak, ada titian gantung. Untuk pergi kemana-mana, ke kandang ternak, ke kampung tetangga, atau ke kota misalnya. Ya, ini modal transportasi andalan kami. Kami biasanya naik klotok. Klotok juga yang jadi kendaraan ulun untuk pergi dan pulang kerja, karena ada titian dari rumah sampai kantor. Nah, kalau ingin pergi serombongan, biasanya kami naik ini, bus air. Satu bus bisa mengangkut sampai 60 orang. Selain penumpang, bus juga memuat barang. Setiap hari, bus air hilir mudik dari Paminggir ke Pelabuhan Danau Panggang. Itu juga sebaliknya. Kalau butuh belanja besar, biasanya kami harus ke kota. Tapi kalau hanya untuk kebutuhan sehari-hari, kami cukup belanja di sini, warung-warung apung. Ada jual teh enggak? Ada. Warung apung adalah perahu yang dimodifikasi. Di dalamnya penuh dengan berbagai barang dagangan. Pian butuh apa, tinggal dembelakan lawan penjualnya. Sudah belanja, lanjut ke tempat kerja. Kantor ulun sederhana aja. Yang penting bisa jadi tempat untuk melayani warga. Ulun sudah 7 tahun bekerja jadi bendahara di kecamatan ini. Mengabdilah untuk kampung halaman sendiri, untuk mengembangkan desa dan menjaga rawa.
karena rawa tempat tinggal kami ini murah hati, Pang. Apa saja yang kami butuhkan tersedia. Contohnya padang purun ini. Kadang usah ditanam, kadang usah juga dipelihara. Purun kadang pernah habis. Purun itu tanaman jenis rumput besar yang banyak tumbuh di perairan tawar, termasuk rawa. Setelah diambil, purun harus dikeringkan dan kemudian ditumbuk seperti ini. Dulu menumbuk purun kadesuah pakai alat. Acil-acil atau bibi-bibi kami ini menumbuknya dengan alu. Sekarang menumbuknya sudah menggunakan alat seperti ini. Penumbuk merupakan milik bersama. Biaya menggunakannya Rp700 per kilo purun. Ongkos digunakan untuk perawatan alat. Ulun juga mau ambil purun yang ulun bawa ke sini kemarin. Titipan Acil di rumah. Mengayang purun sudah jadi kegiatan sehari-hari Acil di kampung ulun. Memanfaatkan hasil alam untuk berbagai kebutuhan. Sudah pengalaman, jadi jangan heran kalau leha banar Acil menganyamnya. Kampil yang Acil buat ini nanti dipakai buat wadah ikan atau buah-buahan. Banyak yang memesan, purun sekarang juga jadi sumber penambahan penghasilan. Namanya tinggal di rawa, tidak usah ditanya soal iwak yang ada. Makanya, selain memelihara kerbau, warga rawa juga sejak lama menyambung hidup dengan mencari iwak. Maunjun, begitulah kami menyebutnya. Maunjun artinya memancing. Iwak yang paling banyak dicari namanya iwak haruan. Ada teknik khusus untuk maunjun haruan, yaitu dengan pakai ini sebagai umpan. Kodok. Iwak haruan itu sifatnya berkelompok dalam satu wilayah. Jadi, kehadiran si kodok ini akan dianggap sebagai pengganggu. Nah, untuk mempertahankan wilayah mereka, iwak haruan akan makan itu kodok. Iwak dapat kodok, kami dapat iwaknya. Dapat tujuh. Angkat kedua.
Haruan hasil tangkapan dimasak apapun sedap, karena daging iwak ini gurih sekali. Sering kami tangkap haruan untuk lauk makan sambil mengembala atau menunggu kerbau. Jangan heran ya Pian, kalau lihat kami bicara macam begini. Ma'alabio kami sebutannya. Ma'alabio itu canda orang Kalimantan Selatan dengan memakai bahasa Banjar. Kata dibuat-buat pang, semuanya itu keluar sendiri, meluncur begitu saja dari mulut kami ini. Ya karena sudah sangat terbiasa sepertinya. Canda jadi budaya supaya kami terus hidup rukun bersama, menjaga kampung halaman tercinta. Kampung halaman di atas rawa di hulu Sungai Utara. Indonesia bagus.